Lama tak mandikan bayi, artis Nagita Slavina dibuat grogi. Pertama kali memandikan anak keduanya, Ryanza, Nagita Slavina tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Kendati demikian, Nagita mengaku harus bisa dan terbiasa memandikan adik Rafathar yang masih berusia 1 minggu itu. Merekam momen saat Nagita memandikan Ryanza, Mbak Lala pengasuh Rafathar dibuat gemas. Dikenal cekatan mengurus bayi, Nagita justru terlihat gugup saat hendak memandikan Ryanza. Diakui Nagita, ia terakhir kali memandikan bayi beberapa tahun lalu, yakni ketika memandikan ponakannya. Ansara, terlihat lega, Nagita Slavina mengaku grogi karena sudah lupa caranya memandikan bayi. Maklum, Nagita Slavina terakhir kali telaten mengurus bayi di 6 tahun lalu saat Rafathar baru lahir. Usai memandikan Ryanza, Nagita tampak ngos-ngosan.